Hai, berjumpa kita kembali di channel Tompina Introducer. Kali ini Tompina akan masak satu menu, yaitu menu yang masakan yang berasaskan daging. Apa menu ini? Kamu sudah lihat apa tajuk ya, tajuk video ini ya, yaitu daging masak kimchi. Oke, kita lihat bahan-bahannya dan cara untuk masak. Jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan menekan butang subscribe, like, dan share video ini. Diharapkan channel ini bermanfaat bagi semua. Jom! Oke, bahan-bahannya adalah kita sediakan daging. Saya sediakan daging cube nih, tapi kita akan potong-potong nipis ya. Mau begini tebal pun boleh juga, tapi dia lambat masak lah. 2 biji tahu, tahu yang bukan yang lembut punya. Dan juga kimchi. Ini kimchi dari Korea. Ini saya beli di kedai Korea. Juga sediakan daun bawang dan juga 2 ulas bawang putih, sedikit halia. Bawang merah saya tak sediakan sebab sudah ada ini daun bawang ya. Oke, ini saja bahan-bahannya, kita akan prepare sekarang ya. Oke, kita panaskan kuali. Kuali sudah panas, kita masukkan sedikit minyak. Masukkan bawang putih dan halia. Masukkan daging. Oke, daging kita letak serbuk lada hitam,
serbuk lada campuran atau lada putih. Dan kita letak sedikit pati ayam. Oke. Oke, kita masukkan tahu. Masukkan kimchi. Kimchi ini yang sudah dipotong-potong ya. Kalau kamu beli yang belum dipotong-potong, boleh potong-potong dulu. Baru boleh letak di sini. Boleh campur. Ah, sedap. Tambah sedikit air. Oke, kita biarkan beberapa menit. Oke, yang terakhir kita masukkan daun bawang nih. Kita coba ah. Oh. Ah. Sedap, guys. Oke, masak. Tetapi inilah daging masak kimchi Tom Pena Introducer. Selamat mencoba semua. Jumpa lagi. Bye-bye.